Pemirsa, operasi penertiban lalu lintas zebra jaya diberlakukan untuk meningkatkan kesadaran pengguna jalan untuk tertib berlalu lintas. Bagaimana pelaksanaan operasi zebra jaya di Jakarta? Kita akan bergabung dengan Tezar Aditya dan juru kamera Yanuar Rahmansyah serta pilot drone David Sibarani di Polda Metro Jaya. Ya, Tezar, bagaimana sejauh ini pelaksanaan dari operasi zebra jaya? Ya, Wiki, ini merupakan hari kedua operasi Zebra Jaya 2016 ini digelar kalau untuk di Jakarta ini oleh Polda Metro Jaya. Dan memang seperti yang Wiki tadi bilang, memang fokusnya tentunya adalah untuk penegakan hukum bagi para pelanggar lalu lintas. Dan nanti dalam jangka panjang diharapkan adanya peningkatan juga kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan juga untuk menekan angka kecelakaan di jalanan. Memang penegakan pada pengguna lalu lintas ini juga ditekankan adalah pada pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan dan juga kemacetan di jalan raya. Dan ini juga meliputi seperti misalnya kepemilikan surat-surat, SIM dan juga STNK, kemudian juga bagi mereka yang melawan arus, kemudian masuk jalur busway dan juga tentunya melanggar rambu-rambu lalu lintas dan spesifiknya juga memang melanggar marka jalan begitu Wiki. Dan ini juga diberlakukan tidak hanya bagi para pengendara kendaraan pribadi tapi juga bagi kendaraan umum yang memang kita ketahui ini juga masih sering menurunkan dan juga mengangkut penumpang di sembarang tempat. Jadi operasi Zebra Jaya ini tidak hanya di Jakarta, Wiki, tapi juga dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi tidak hanya di jalan protokoler, tapi juga di jalan-jalan kecil yang kerap biasanya dilalui dan juga terjadi pelanggaran lalu lintas. Operasi Jaya ini sudah dimulai sejak kemarin dan masih akan berlangsung hingga 29 November 2016. Dan per kemarin saja, ini hari pertama pelaksanaan operasi Zebra Jaya untuk di Jakarta, Wiki, ini tercatat ada 4.869 kendaraan yang terkena tilang dalam satu hari. Ditambah lagi adanya 699 teguran yang diberikan pihak kepolisian kepada para pengendara kendaraan bermotor. Polisi juga telah menyita ini baik dari SIM, kemudian juga STNK dan juga sepeda motor pada saat penilangan hari pertama. Tercatat pada hari pertama di Polda Metro Jaya ini telah menyita 1.731 SIM, kemudian 3.123 STNK dan 15 buah sepeda motor. Jadi memang penilangannya juga dilakukan selain dari kendaraan pribadi, ini juga pada kendaraan roda 2, kemudian juga mobil angkutan barang dan juga tentunya Metro Mini. Ini juga tidak main-main Wiki, untuk di Jakarta saja Polda Metro Jaya menerjunkan sekitar 2.199 personil untuk mengamankan jalannya operasi Zebra Jaya ini. Ini belum ditambah dengan adanya personil TNI, Satpol PP dan juga Dinas Perhubungan di DKI Jakarta. Jadi memang angkanya akan lebih besar dari 2.199 ini jika ditambah dengan personil gabungan antara TNI, Dishub, dan juga Satpol PP yang juga dikerahkan di berbagai tempat. Jadi memang banyak sekali Wiki titiknya. Tidak hanya di jalan-jalan protokoler, jika tadi pagi kami melaporkan di perempatan Kuningan, ini juga di titik-titik lain, seperti misalnya di Slipi, Es Parman, ini juga yang memang kerap banyak pelanggaran lalu lintas di sana, kemudian juga di Pasar Minggu juga ada, kemudian di jalan-jalan lain, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, hampir semua titik akan disisir oleh pihak kepolisian dalam operasi Zebra Jaya 2016 ini. Wiki. Dari data yang kemudian Anda tadi sampaikan terkait dengan operasi Zebra Jaya, banyak kemudian pengguna jalan raya yang terkena tilang, ini menunjukkan angka kepatuhan masyarakat ataupun pengguna jalan terhadap peraturan yang kemudian masih belum ideal. Ya, Tezar, lalu apa yang kemudian membedakan antara operasi Zebra Jaya tahun ini dengan tahun sebelumnya? Ada beberapa hal yang membedakan memang dengan operasi Zebra Jaya yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini memang polisi selain tentunya akan berfokus pada titik tertentu, ini juga akan dilakukan sistem hunting atau patroli. Di mana misalnya polisi ini akan membawa roda dua atau motor yang nantinya akan siap menilang siapapun di jalanan yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga tidak lengkap peralatan berkendaranya. Misalnya saja jika kita
berkendara motor tanpa helm, mungkin biasanya kita bisa memutar balik sebelum ada polisi. Nah, dalam operasi Zebra Jaya 2016 ini, polisi akan berpatroli, kemudian menyisir jalan-jalan. Jika misalnya kita ketahuan tidak memakai helm, maka kita akan ditilang di tempat. Dan yang kedua, jika biasanya polisi mengeluarkan surat tilang yang melalui persidangan, pada operasi Zebra Jaya ini juga akan diperkenalkan sebelum memperkenalkan e-tilang, yang juga akan ada uji coba. Jadi nantinya polisi akan memberikan selain surat tilang merah, juga akan memberikan pilihan, ini juga mengeluarkan surat tilang warna biru, yang berarti memang surat tilang warna biru ini artinya Anda tidak perlu melewati proses persidangan, jadi Anda hanya perlu menyetor uang tilang ke bank atau via transfer bank. Nantinya Anda sudah dapat menebus surat-surat Anda yang ditahan ataupun kendaraan Anda yang ditahan oleh pihak kepolisian tanpa harus melewati pengadilan, begitu Wiki. Jadi memang selain upaya untuk preventif dalam operasi Zebra Jaya ini juga dilakukan pihak kepolisian adalah untuk edukatif agar kemudian pelanggaran lalu lintas semakin berkurang dan juga angka kecelakaan juga semakin berkurang. Karena memang dalam kemarin saja Wiki, ini ada laporan kepolisian ada 10 kasus kecelakaan di sepanjang jalan di ibu kota dengan angka 3 orang meninggal dunia. Ya Wiki, memang operasi Zebra Jaya ini tidak hanya di Jakarta, ini juga dilakukan salah satunya adalah di Cianjur, Jawa Barat. Pelanggaran lalu lintas lazimnya memang mendapat surat tilang dari kepolisian. Berbeda dengan di Cianjur, Jawa Barat, pelanggar operasi Zebra 2016 mendapat ceramah agama. Pelanggar lalu lintas mendapatkan tausiah agama dari seorang ustadz. Dengan ceramah ini diharapkan pelanggar lalu lintas menyadari kesalahan dan tidak mengulangi kembali kesalahan tersebut. Operasi Zebra Jaya 2016 yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia itu dimanfaatkan Satlantas Polres Cianjur untuk lebih banyak memberikan pemahaman, kesadaran, dan teguran sekaligus siraman rohani kepada para pelanggar lalu lintas. Hal itu sekaligus untuk mengurangi pelanggaran pengendara dalam berlalu lintas. Polisi memberikan kesadaran tentang tertib berlalu lintas kepada masyarakat seperti misalnya menggunakan helm saat berkendara, membawa surat dan dokumen kendaraan, serta tertib dalam berkendara. Apabila umpamanya biru, putih, petunjuk. Itu saja. Mungkin ada yang tidak memiliki SIM. Dilihat identitasnya, SIM tidak punya, ya beridentitas. Ini teguran. Cuma teguran aja ya? Bukan di ceramah. Kasih ceramah juga. Nah, itu gimana tuh dengan ceramah itu seperti apa sih, Pak? Ya, alhamdulillah buat wawasan saya juga bisa antar ke depannya gitu. Efektif nggak menurut Bapak? Ya, harus efektif juga. Jadi kita asalnya tidak tahu, jadi tahu. Jadi untuk pendalaman kepada para pelanggar, kesadaran yang lebih melekat kepada mereka bahwa ini jangan tidak memakai helm atau surat-surat yang tidak dibawa, SIM tidak dibawa, itu diberi pencerahan dulu oleh Bapak Ustadz di samping melaksanakan teguran. Ya, jadi Wiki, ini juga menjadi himbauan bagi Anda para pengendara kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 tetap waspada. Dan memang kami dapat memberikan tips untuk tidak terkena operasi Jaya ini adalah yang pertama selalu bawa surat-surat Anda baik SIM maupun STNK. Yang kedua adalah selalu perhatikan kendaraan Anda. Lampu sen, lampu motor dan juga mobil ini harus dipastikan tetap menyala agar Anda tidak terkena operasi dari Zebra Jaya yang digiatkan oleh Polda Metro Jaya pada hari ini sampai nanti 29 November mendatang. Wiki, kembali ke Anda. Ya, sangat menarik akan hal yang kemudian dilakukan oleh Satlantas Polres Cianjur memberikan ceramah kepada pelanggar lalu lintas. Terima kasih, Tezar.